Kek Indonesia dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di acara online KK Acara kesehatan yang pastinya akan mengedukasi kita Yang bikin kita jadi melek tambah sehat lagi pastinya Oke dengan saya ini selamat datang di podcast Jumat Sehat Dengan tema Rahasia Awet Muda di Usia Tua Oke, okay, hari ini saya nggak sendiri ya. Saya sudah uh, ditemani dengan narasumber kita siang hari ini ada Senior Health Consultant dari Kiki Indonesia. Ada Ibu Erlita Febriani SGZ. Halo. Okay. <laughs> Halo Erlita. gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Okay. Nih, narasumbernya udah siap banget nih ya, udah siap untuk memberikan uh, penjelasan. Lalu siap juga ditanya-tanya, uh, ya. Ini yang mau saya bertanya. juga sudah mempersiapkan ini supaya awet muda nih, biar kelihatan awet muda hari ini nih. Oh, iya. <laughs> Kayaknya well prepared sekali <laughs> ya. <laughs> Oke, okay. ya mitra Keke bisa menyaksikan acara podcast kali ini di semua platform sosial media Keke Indonesia dan juga lewat Zoom ya. Anda bisa pilih, bisa nonton di manapun. Selain itu hari ini ada promo spesial juga pastinya ya. Pastikan Anda stay tune sampai dengan akhir acara. Oke, ini dari kota mana aja yang ngomong-ngomong ya? Yang mm -hmm. sudah hadir boleh komen, loh. Silahkan, biasanya dari Bandung yang suka yeah. banyak ya, Surabaya juga banyak, dan juga wilayah Sulawesi dan Sumatera. Ini biasanya eh, lumayan meramaikan acara podcast ya. Boleh di komen dari kota mana saja yang sudah nonton dan juga silakan mention tag teman-teman Anda biar ikutan. Awet muda bareng nih ya, mendapatkan uh, solusi, mendapatkan uh, penjelasan lengkapnya bagaimana sih caranya kita tetap awet muda walaupun usia kita tetap bertambah pastinya. Ya, Oke, dan pastinya nih umur-umur usia 30, 40, 50 ke atas kayaknya harus merapat ikut acara ini ya. Iya benar. Ben, ada yang usianya di atas 30 40? Silakan di komen dan langsung cek juga ya, apakah ada tanda-tanda penuaan dini? Nah, kita akan bahas seperti apa, kira-kira, tanda-tandanya. Kadang kita suka nggak sadar, nih, ya. ya betul. Uh, kita sudah mengalami tanda-tanda uh, penuaan, apakah sesuai dengan umurnya atau kecepatan. Iya, nah, kita akan bahas, ya. <laughs> Oke, okay. okay, yang mau bertanya-tanya, silakan. Nanti kita akan langsung tanyakan ke Ibu Erlita. <laughs> iya, Bu Erlita, ini kalau ngomong-ngomong soal... Tua. Mm -mm. Tua itu kodrat ya. Pasti ya. <laughs> Setiap tahun kita selalu bertambah Betul. usianya ya. Jadi ini tidak bisa ditolak. Betul. Okay. Tapi yang bisa kita uh, tunda adalah bagaimana kita tuanya ini gak kecepatan. Yeah. Atau tetap awet muda okay. ya di usia tua. Oke. Okay. Nah hari ini yang saya mau tanyakan sebenarnya ya... Uh, dari usia berapa sih sebenarnya kita itu dinamakan tua? Oke, idealnya ya. Idealnya. Ya, idealnya sebenarnya e, proses penuaan atau tanda-tanda penuaan itu idealnya akan terjadi atau mulai kelihatannya di usia 35 tahun ke atas, ya. Tapi sekarang karena perubahan zaman mm -hmm. ya, perubahan makanan, gaya hidup dan segala macam, nah itu menyebabkan penuaan itu bisa terjadi lebih cepat gitu tanda-tandanya keluarnya lebih cepat. Sebenarnya sih proses dari umur 20-an sudah mulai ada proses, hmm. ada penurunan, tapi seharusnya usia 20-an kata itu tidak belum belum terlihat gejalanya. Masih baby face yeah, ya masih gitu. kelihatan apa? Uh, gemes, gemes gitu ya. Uh, gitu. Jadi, masih masih belum ada tanda-tanda keluar, tapi kalau misalnya usia 20 tahun ke atas sudah muncul tanda-tanda penuaan, itu yang namakan jadi penuaan dini. Oh, okay. gitu, nah, ini menarik banget nih. Ngomong-ngomong, tanda-tanda penuaan sebenarnya apa sih? Apakah hanya eh uh, dari rambutnya saja nih yang berwarna putih, mm -hmm. itu artinya tua atau kulitnya keriput atau yeah. apa sih sebenarnya tanda-tanda penuaan atau bisa dikategorikan penuaan dini jadi penuaan itu kan sebenarnya terjadi uh, tanda-tandanya seperti tadi uh, rambutnya memutih ya kulitnya keriput ada bintik-bintik hitam di wajah kendur eh uh, pori-pori mulai uh, besar seperti itu. Tapi itu seharusnya muncul di usia 35 tahun atau 40 tahun ke atas. Nah, kalau misalnya usia 20 tahun sudah ada garis-garis halus, nah itu perlu dicek tuh bagaimana kesehariannya. Hmm. Karena kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari itu yang bisa memunculkan penuaan dini gitu. Oke, jadi enggak tiba-tiba aja nih munculnya gak, ya. Enggak. Jadi ini adalah akumulasi kebiasaan kita ya. ya. Itu tabungannya ya. Betul. Kita cek dulu. Ini tabungannya bikin minus atau bikin plus? Ya. <laughs> <laughs> Jadi itu berhubungan dengan regenerasi sel juga, dengan metabolisme tubuh juga. Jadi nggak sekedar hanya perawatan, tapi juga termasuk bagaimana sistem tubuh kita bekerja gitu. Nah kalau misalnya paparan dari luarnya terlalu udah besar, terlalu tinggi, sedangkan proses regenerasinya tidak baik atau radikal bebasnya juga tinggi lah itu yang menyebabkan penuaan gini. Oke, gitu. ini makin banyak nih yang nonton kita hari ini ya ada di Zoom, uh, YouTube, IG, TikTok maupun di Facebook ya. ya. Selamat datang, kita ucapkan yang baru bergabung. Jangan lupa mention teman-teman yang lainnya untuk ikutan dapat uh, informasi, edukasi dan juga yang mau tanya-tanya silakan mm -hmm. ya. Oke, kalau ngomongin soal uh, tanda-tandanya ya, tanda-tandanya penuaan sudah disebutkan. Lalu faktor apa saja nih, kebiasaan apa aja yang bikin uh, mempercepat terjadinya penuaan? Oh, oke. Okay. Ini ada slide ya, coba boleh ditampilkan supaya lebih enak jelasinnya. Jadi Nah, ini dia. Sebenarnya faktornya banyak sekali ini berhubungan dengan kebiasaan kita sehari-hari, tapi juga erat kaitannya dengan radikal bebas sebenarnya. Nah, ini dia. Nah, faktor yang menyebabkan penuaan dini yang pertama adalah asupan nutrisi tidak seimbang. Nih, ya, jadi mau tidak mau, apa yang kita konsumsi itu akan mencerminkan eh, kulit kita, ya, tidak hanya wajah, tapi seluruh tubuh. You are what you eat, betul, ya? Kalau terlalu banyak makan gorengan, terlalu banyak makan gula, makanya tampilan kulitnya pun juga akan terlihat lebih tua, lebih cepat. Bukan makan gula jadi tambah manis, bukan ya? Kan. <laughs> Lalu juga yang kedua polusi dan sinar matahari. Nah ini yang mungkin kita tanpa kita sadari ya polusi ini salah satu yang sulit untuk sulit untuk kita hindari. Jadi, polusi ini salah satu sumber radikal bebas. Jadi penuaan itu salah satu penyebabnya terbesar adalah karena radikal bebas. Semakin banyak radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita, sedangkan antioksidan dalam tubuh kita juga tidak sesuai atau tidak cukup, maka nantinya itu proses penuaan akan lebih cepat. Jadi gitu orang ya. yang terpapar polusi dan juga sinar matahari terlalu banyak itu ya. lebih cepat terlihat tua Betul. dibanding orang yang tidak. tidak gitu tapi bukan berarti tidak usah keluar rumah ya takutnya orang nggak mau keluar rumah nggak gitu ada perlindungan perlindungan yang bisa kita lakukan Oke. kayak polusi pakai masker kalau misal matahari kita pakai sunscreen ya gitu Oke. lalu yang ketiga ketiga adalah konsumsi gula berlebih nah ini dia ya jadi gula itu tidak hanya menyebabkan diabetes kegemukan tapi untuk kulit itu bikin cepat tua wah ini harus hati-hati ya. Berapa sih uh, standarnya untuk pria dan wanita? Konsumsi gula? Hmm? empat sendok makan per hari untuk dewasa makan. itu udah all in ya artinya udah tidak tersendiri ya tidak bisa kayak dari makanan Betul. dari minuman Betul. hanya empat sendok makan jadi kalau dari remaja dari kecil dari remaja kita udah biasa makan yang gula terlalu berlebihan mm -hmm. jangan heran nanti usia 20-an memasuki usia dewasa tanda-tanda perubahan sudah muncul gitu atau sekarang istilah bermutu bermuka tua. Iya. <laughs> Kalau foto filternya ya ampun. Ya. <laughs> harus cari yang ekstra <laughs> bikin cakep. A ya. iya, gitu. <laughs> Jadi salah satunya karena gula itu sendiri. Jadi gula itu bisa merusak kolagen ya. Jadi bisa uh, membuat kulit menjadi lebih tua. Lalu yang keempat adalah stres. Nah. Hmm. Kalau ini agak susah ya, tapi sebenarnya bisa dikendalikan. Ya, stres ini. Manajemen stres yang baik ya. Betul, bagaimana cara kita mengendalikan stres, mengolah stres ya. Jadi stres itu pasti tentu akan menghasilkan hormon-hormon, hormon-hormon eh, stres yang bisa menyebabkan kolagen kita menjadi rusak. Hmm, gitu okay. ya. Akhirnya jadi cepat kelihatan tua, kendur dan lain sebagainya. Yang kelima ini juga paling penting kurang tidur alias suka begadang. Sering begadang. Kalau pengen awet muda masih suka begadang jangan harap ya karena kita kurang tidur pun hormon stres akan keluar. Biasanya kalau kurang tidur tuh pagi-pagi mukanya -pagi kayak zombie. Ya. Udah enggak sih? Betul. Ya, ya. Jadi zombie ya. <laughs> Jadi itu antara sadar gak sadar iya. ya kurang tidur. Kurang tidur. Jadi kurang tidur itu merusak segala hal. Tekanan darah jadi tidak bagus hmm. ya. Lalu tampilan kulitnya juga tidak sehat. Yang ketiga juga hormon juga kurang baik gitu. Yang akhirnya jadi um, mempengaruhi mood juga ya gitu. Jadi tidur ini penting banget. Tidur yang berkualitas 7 sampai 8 jam. Ini hmm. tidur malam hari maksudnya ya. Bukannya iya. siang hari. Kalau beda ya? Beda jangan gitu. balas dendam di uh, apa siang harinya gitu Betul. ya dan tidur di malam hari itu adalah proses di mana sel-sel kita beregenerasi sebenarnya jadi kalau kita masih begadang kita masih main hp malam hari maka yang terjadi regenerasi sel tidak akan berjalan dengan baik hmm. gitu walaupun skincarenya yang mahal sekalipun kalau tetap ada faktor-faktor ini ya tetap aja kayaknya. Iya, betul. Tetap penuaan ini ya. Betul, gini kayaknya betul ya. gitu. Jadi okay. ini adalah faktor-faktor yang bisa menyebabkan penuaannya lebih cepat gitu. Iya. Oke, okay. okay, ini adalah faktor-faktornya iya. ya. Uh, okay. bisa dibilang ini rata-rata dari dalam ya. Dari dalam. Hanya yang eksternal hanya polusi dan sinar matahari. Sinar matahari. matahari. Berarti ya. kalau dari dalam Harusnya kita bisa kontrol. Bisa. Ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kita bedanya ya orang tidak e, mengkontrol itu semua sama orang yang mengkontrol. Mm -hmm. Bedanya seberapa signifikan? Jauh. Ya. Salah satu aja orang yang tingkat stresnya tinggi sama mm -hmm. sama orang yang mungkin bisa mengendalikan stres dengan baik atau apapun di happy itu pasti mm -hmm. mukanya akan lihat beda tampilan mukanya ini adanya kakaknya ya kan? atau mungkin rambutnya adiknya lebih kelihatan tua karena adiknya udah putih semua adiknya yeah. karena dia lebih stres dibandingkan kakaknya yang lebih slow itu juga terlihat perbedaannya seperti itu oke okay. mungkin itu betul-betul kayaknya dia mengalami <laughs> seperti itu yeah. ya atau tadi kita ada bahas ya sebelum uh, online mm -hmm. Tanda-tanda penuaan apa sih yang sering kita alami yang enggak sadar bahwa itu sebenarnya kita mengalami iya. Tanda penuaan itu. Iya. Ya. Misalnya kita nih lagi senyum kok udah ada garis-garis halus, bintik-bintik hitam ya. terus bilang tadi ya, lagi pegang handphone, mau nelfon orang, tapi tak lupa mm -mm. ngapain ya? Iya. nelfon siapa ya? itu berarti berarti tanda, -tanda penuaan ya? bisa ya nah penuaan itu sendiri bu Yeni, itu nggak cuma sekedar dari tampilan kulit kita hmm. tapi yang paling berbahaya kalau sudah sampai penurunan fungsi organ hmm. jadi artinya penuaan itu tidak hanya sekedar tampilan kulit kita aja yang mengalami perubahan bukan tapi eksternal juga ya? internal yang paling berbahaya adalah kalau fungsi organ kita menurun contohnya apa tuh misalnya nih fungsi organ pankreas kita menurun itu kan penuaan ya, apalagi terjadinya lebih cepat di usia 20-30. Yang terjadi apa diabetes, gitu. Hmm. Jadi memang penurunan fungsi organ itu salah satu karena penuaan itu. Gitu. Oke, jadi penyakit pun bisa dibilang itu penuaan. Penuaan. Dini. Kalau terjadinya lebih cepat itu penuaan, namanya penuaan dini. Diabetes okay. terjadi di usia 20-an itu penuaan dini, berarti fungsi organnya termasuk fungsi otak ya, Iya. <laughs> ya nggak, betul. Secara memori, ya, bagian. daya ingatnya, bagian. gitu. Jadi sebenarnya tuh radikal bebas yang menyebabkan penuaan itu itu bisa mempengaruhi semua organ tubuh kita. Wow. <laughs> Gak cuman kulit loh, ya, yang paling berbahaya ya kalau pas ke fungsi organ, gitu. Oke, ini kayaknya banyak juga nih yang mengalami di bawah umur 40 kayaknya ya. Sekarang kan begitu sekarang. ya, penyakit-penyakit degeneratif banyak terjadi di, di usia di bawah 40 tahun ya. Seharusnya eh uh, penyakit degeneratif itu kan disebutnya penyakit lansia atau penyakit hmm. usia tua biasanya hmm. penyakit jantung koroner, diabetes dan sebagainya. Tapi yang sekarang terjadi justru sebaliknya. Usia-usia produktif, hmm. usia yang masih bahkan yang muda masih 20 tahunan itu bisa karena diabetes atau penyakit generatif lainnya. Iya, minggu lalu kita ada bahas juga tuh mm -hmm. podcast Jumat Sehat mm -hmm. mengenai uh, penyakit di usia produktif karena pola makan yang salah. Ya, yeah. Iya kan. Ya. Yeah. Artinya di usia produktif pun kalau tidak diantisipasi mm -hmm. itu harusnya sedang produktif-produktifnya mm -hmm. bisa jadi unproduktif banget, jadi <laughs> bahaya ya, bahaya gitu ya karena tadi kan emang kita sudah masuk ke zaman yang berbeda hmm. ya, makanan ya, lalu juga gaya hidup kita udah berubah. Oke, okay. faktornya termasuk uh, sering gadget gitu gak sih? itu juga pengaruh. pengaruh gadget kan mempengaruhi aktivitas okay. ya lalu juga hal-hal yang lain mungkin radiasi dan sebagainya mm -hmm. tapi dengan adanya gadget itu membuat kita jarang bergerak mm -hmm. ya sedangkan kan makan masuk terus ya asupan masuk terus geraknya kurang sehingga terjadi penumpukan-penumpukan di situ oke okay. gitu. ya, betul sekali itu adalah faktor-faktor uh, yang sangat mempengaruhi bagaimana kita lebih cepat menjadi Penuaan dini ya, ya tingkat stres juga pengaruh. Tingkat stres, seberapa ya. besar? stres? banget. <laughs> Apa sih stres? Kalau usia-usia kita stres wajar lah ya karena ada ya. keluarga, kan, ya. terus kita kerja juga, gitu, stresnya. Tapi A under 40 masih 30, 20 gitu. Iya, masih. Anak saya aja udah stres semua. Nah, ya, itu dia gitu. tuh. Apalagi zaman sekarang dikit-dikit kena mental, ya kan? <laughs> ya. Jadi, itu yang kalau misalnya tingkat stresnya tinggi, kita nggak bisa mengelola apalagi dari muda, ya, tingkat stresnya udah tinggi, radikal bebasnya tinggi, ya sudah, ya. Nanti usia 20-30-an tuh pasti terjadi penuaan. Oke, okay. tadi kita udah bahas mengenai faktor-faktornya, mm -hmm. ya penyebabnya juga, yeah. ya, seperti apa baik internal maupun eksternal yang mm -hmm. bisa kontrol dan yang kita bisa antisipasi dan juga tanda-tandanya tadi yeah. ya dari uh, secara eksternal dari kulit, Betul. ya, organ tubuh juga terlihat dan juga fungsi uh, apa? memori, ya. fungsi otak gitu ya. Sekarang masalah udah tahu solusinya gimana? Solusinya sebenarnya kalau kita kan selalu fokus kulit itu kan pada wajah. Mm -mm. Jadi pasti fokusnya kalau perempuan adalah skincare, ya, ya atau perawatan badan, sabun lotion, biar glowing, biar terus, glowing. Ya. Apalagi anak sekarang remaja SMP, uh, udah bisa pakai skincare gitu ya. <laughs> Tapi sebenarnya yang paling penting itu nggak. Uh, tidak hanya skincare, tapi kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan sehari-hari kita itu yang bisa menunjang supaya uh, meminimalisir penuaan dini. Nah, itu ada nanti slide-nya. Boleh ditampilkan slide-nya apa aja? Oke, ini dia tidur yang cukup ya, hmm. ini penting sekali harus berapa jam. jam tidurnya? Bagusnya lah 7 sampai 8 jam dengan kualitas tidur yang bagus ya. Kualitas tidur yang bagus itu artinya memang benar nyenyak tidurnya. Oke, bangun-bangun ya. terus. Iya, nggak ya. tidur ayam lah istilah seperti itu ya kalau ya. kita kan. Jadi misalnya apa namanya 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam berarti kalau kita tidur jam 10 ya hmm. berarti kita bangun jam 6. Ya gitu. Anggap tidur jam 9, bangunnya jam 5. Yeah. Ya. Berarti kalau udah jam 9 jam 10 ini alarmnya harus <laughs> mm -mm, karena <laughs> kan sekarang tidak udah jemetnya. apa ya kebiasaan main handphone ya. Hmm. Gitu. Jadi malam-malam itu biasanya mungkin kebanyakan orang rata-rata saya tidur jam 11, jam 12 seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan tadi regenerasi selnya jadi nggak berjalan dengan baik. gitu Tuh. Jadi tidur yang cukup itulah istirahat malam, bukan siang. Kalau siang justru kita cuman hanya 15 menit, 20 menit sudah cukup. Gak perlu. Kalau kelamaan jang -jang. berarti ini. Kalau kelamaan ini over ya. Nanti kalau terlalu lama malah tidur malamnya jadi susah. Iya betul. Ya, jadi lebih baik. jangan jangan habis makan tidur. Tidur, ya. nah ya. itu dia ya. Lalu yang kedua asupan gizi yang seimbang Ini juga penting Jadi asupan gizi yang seimbang tuh semua nutrisi dapat Dan yang paling penting adalah asupan Apa yang gizi yang paling penting untuk penuaan dini Itu adalah antioksidan Oh uh. Antioksidan ini lawannya radikal, radikal bebas. bebas, karena iya. kebanyakan radikal bebas makanya kita jadi penuaan, betul, lebih cepat. stres, polusi, sinar matahari itu kan radikal bebas semuanya ya. Mm -hmm. Nah itu lawannya adalah antioksidan. Antioksidan ini ada di mana banyak sebenarnya. Paling banyak ada di buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi yang punya warna-warna yang cukup mencolok, mm -hmm. seperti misalnya wortel, buah naga merah, lalu apalagi semangka itu kayak antioksidan itu yang harus diperbanyak gitu dibandingkan makanan yang tinggi gula lalu yang berlemak gorengan itu justru harus dibatasi. Wah ini ya harus langsung langsung stok buah sayur. Nah gitu. <laughs> gitu yang ketiga olahraga yang teratur ya tidak boleh berlebihan juga olahraga uh, disesuaikan ya Sesuaikan artinya dengan usia usia juga ya olahraga nggak perlu lama-lama yang terpenting ada aktivitas satu hari gitu minum air putih yang cukup hmm. ya apalagi sekarang di tengah-tengah minuman-minuman manis Betul. air putih harus tercukupi apalagi cuaca panas pengennya minumnya yang seger-seger ya. ya tinggal air putihnya dibuat seger ya hmm. <laughs> karena kalau kurang air putih kulitnya kering nah kulit hmm. yang kering akan membuat akan lebih cepat penuaan gitu hmm. ya jadi harus Setujuh. cukup lalu gunakan sunscreen. Nah ini wajib ya, wajib sekali. Kalau cowok-cowok biasanya suka gengsi pakai sunscreen. Aduh. Ya. Mm -hmm. Kok kayak cewek pakainya mm -hmm. uh, kayak gitu-gitu? Dipikir ini skincare cewek. Padahal enggak. Mm. Bahkan anak-anak sekarang pun disarankan menggunakan sunscreen kalau pergi ke sekolah, mau main keluar gitu karena memang sunscreen up uh, matahari ini terutama matahari yang siang ya itu mengandung radikal bebas yang cukup tinggi sehingga bisa merusak kulit kita uh, atau mempengaruhi regenerasi sel gitu jadi harus dilindungi dengan sunscreen gitu okay. Oke, okay. lalu tidak merokok dan konsumsi alkohol ini udah jelas. Rokok, alkohol ini akan mempercepat penuaan ya, sangat. Percuma udah tidur, <laughs> udah tidur, gizinya seimbang, olahraga, makan putih cukup, pakai sanksi, tapi ngerokok. Alkohol. Ah, <laughs> sama aja ya. Jadi rokok, alkohol, begadang ini adalah. Tiga besti yang bisa membuat cepat terjadinya penuaan dini, gitu ya. Lalu, perawatan kulit jelas, ya. Perawatan kulit tidak hanya kulit wajah, tapi seluruh badan, ya, dirawat. Lalu, juga yang terakhir, nah, ini juga penting. Di zaman sekarang, mm -hmm. perlu konsumsi suplemen. Karena tadi, ya, kita tidak bisa menjamin asupan gizi kita itu benar-benar seimbang dalam satu hari. Jadi, pastikan kita tercukupi dengan konsumsi suplemen. Nah, suplemen apa yang cocok untuk awet muda? Pastinya nah, yang nah. tinggi antioksidan. Aduh, daripada nyari-nyari, apa sih antioksidan yang paling tinggi gitu? Hmm. Terus aduh lagi nggak musim buahnya, yeah. Iya kan <laughs> cari yang simple simple yang praktis Iya yeah. jadi harus cari suplemen yang tinggi antioksidan itu adalah suplemen atau zat gizi yang memang lawannya penuaan Gitu Tuh. Oke, nah, baik kan... langsung saja suplemennya apa nih? Kalau di Indonesia jelas Vita yang SOP ya. Ini adalah salah satu suplemen yang memang khusus untuk kesehatan kulit. Enggak cuma kulit wajah ya, tapi hmm. kita semua seluruh badan kita, seluruh uh, area kulit kita ya. Jadi ini kandungannya adalah salmon ovary peptide ya. Lalu juga ada antioksidan namanya L glutation ini bagus banget antioksidannya karena dia benar-benar mencegah kerusakan sel ya melawan radikal bebas. Gitu ya. Dan di dalam salmon ovary peptide itu juga ada banyak kandungan, ada kolagennya, ada uh, hyaluron hyaluronic hyaluronic acid seperti itu. Jadi bisa melembabkan kulit, mengencangkan ya. Seperti itu. Lalu juga ada kolagen. Kolagennya 300 mg. Kolagen ini nanti yang akan membantu mengencangkan kulit kita, mengenyalkan kulit kita, mencegah keriput dan kendur seperti itu. Dan kolagen juga bagus untuk sendi. Hmm, nah, ya, jadi ya ada... Udah mulai kretek-kretek nih. Iya, <laughs> jadi kalau sendi seninya sakit, kita bisa bantu juga dengan kolagen. Karena kolagen ini kan jenis protein. Protein itu yang ditemukan di seluruh anggota tubuh kita. Gak hanya di kulit, tapi dia juga ada di sendi, di jantung, di mata, itu semua ada juga. Gitu. Tuh, oh ya. banyak fungsi ya, banyak ya, dan uh, salmon ovary Peptide SOP ini juga bagus untuk melancarkan sirkulasi darah. Jadi, kalau kita punya masalah dengan kolesterol, triglyceride, LDL, bisa juga dibantu dengan SOP ini. Wow Gitu, ada vitamin C-nya juga ya, jadi banyak banget uh, kandungannya. Hmm. Dan secara kandungan ini memang spesifik hmm. untuk salah satu manfaat yang paling utama adalah untuk menjaga kesehatan kulit gitu. Oke, jadi tidak hanya secara uh, eksternal aja ya, tidak mm -hmm. hanya kulit dari luar aja yang yeah. kelihatan uh, muda ya, pastinya yeah. Tapi secara sendi tadi Betul, ya, sendi, lalu peredaran darah. peredaran darah ini juga membantu. membantu. Wow, gitu. Kalau aliran darahnya lancar, nutrisinya bisa tersampaikan dengan baik ke mm -hmm. semua organ, itu pasti juga akan bagus untuk ke tampilan kulit kita, gitu. Oke. Okay. Nah, uh, seberapa efektif SOP dikonsumsi se jika dikonsumsinya setiap hari? Uh, kalau ini mulai dikonsumsi di usia 25 tahun itu sangat efektif sekali mm -hmm. untuk mencegah penuaan dini karena kita tidak bisa menghindari namanya polusi, mm -hmm. sinar matahari mm -hmm. ya seperti itu, tingkat stres yang tinggi. Jadi dengan kita konsumsi SOP ini paling tidak kita punya penangkalnya. Mm -hmm. ya karena kan tubuh pasti secara otomatis menghasilkan radikal bebas. Mm -hmm. Jadi radikal bebas itu bisa dihasilkan dari internal maupun eksternal. Nah, jadi internal aja udah ada apalagi eksternalnya gitu iya, kan. Nah, betul -betul. jadi kita bantu dengan SOP ini sebagai penangkal radikal bebasnya gitu. Wow. Jadi ini tidak hanya untuk kulit saja mm -hmm. tapi juga untuk uh, di dalam tubuh, organ tubuh semua Gak bisa betul gitu bisa. ya. Untuk sirkulasi darah, untuk sendi oh. seperti itu. Okay. Untuk rambut yang rontok Kuku mungkin yang sering kuku patah, yang rapuh, ya? itu bisa oh, okay. juga wow. karena kolagen ini fungsinya nggak hanya untuk kulit, banyak sekali. Termasuk untuk rambut kita, untuk kuku, ya untuk sendi gitu untuk melapisi Jadi dari usia berapa bisa bisa konsumsi ini? Kita sarankan mulai 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas ya, sudah itu bisa. Itu satu hari. Kalau untuk 18 tahun ke atas cukup satu, tapi sudah masuk usia 25 tahun, mm -hmm. kita sarankan tiga kali okay. satu. Oke. dan ini rasanya enak seger rasanya... ya seger jeruk jadi kalau suplemen menurut saya rasanya enak tuh kayak semangat aja minumnya benar iya. kan <laughs> <laughs> betul betul jadi bentuknya bukan kapsul tapi yang seduh seduh dengan air bisa dengan yeah. air dingin juga ya nah, malah kita menyarankan dengan air dingin hmm, bisa pakai air ya, dingin juga, jangan ada, air deh. panas jangan air panas betul ya oke okay. jadi airnya pun juga gak usah banyak banyak ya lalu dimasukkan dalam air diaduk sebentar langsung minum dan ini sudah terdaftar Bpom juga ya, ada halal. halalnya ya. Iya. Jadi sangat aman dikonsumsi. Betul. Udah gitu bentuknya juga minimalis. Gampang dibawa-bawa. Gampang dibawa-bawa, praktis banget ya. Dan satu box gini isinya ada 15 saset. Yeah. Betul, ya Betul ya. 15 saset. Kalau Anda minum satu hari satu untuk yang uh, masih usia-usia remaja ya, remaja. Dewasa ya. 20, remaja, nah, ya. -20 diwasa, ya. itu bisa uh, 15 hari ya. Artinya satu yeah. bulan dua box Betul. ya kalau uh, minum dua kali berarti satu bulan empat box ya yeah. oke ini luar biasa hari ini kita juga ada promo spesialnya loh oh, kita ya? yang okay. sop ya kita ada penawaran spesial sekali ini hanya bisa dibeli di acara hari ini aja ya promo hari ini Promo rahasia awet muda di usia tua, setiap belanja 1 juta rupiah, Anda bisa menebus satu box Vitayang SOP, rp ribu saja. Ini harga normalnya kayaknya 500-an ya. Oh iya. saya, saya, cek, dulu. Dan ini ya Anda bisa dapatkan hanya hari ini saja sampai dengan jam 5 ya. Jam 5 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi harus cepat-cepat nih kayaknya ya harus cepat-cepat. Mm -hmm. Nah setelah minum Vita yang SOP ini ini boleh uh, apa cara minumnya langsung makan ga atau sebelum makan enggak? Ini cara minumnya setelah makan karena hmm. ada vitamin C-nya, jadi kita anjurkan setelah makan, ya, langsung diminum setelah makan. Nah, kalau ada yang takut ini nggak ada vitamin C-nya, saya punya mas, saya punya asam lambung yang cukup sensitif, bagaimana boleh di selah-sela makan? Jadi misalnya dua sendok makan, jadi saat makan nah, sudah dua suapan kita minum Vita yang SOP, lanjutkan lagi makannya boleh. Oke, ini harga normalnya empat ratus ribu. Wow, beda ya, jauh ya. Jadi diskonnya 50% puluh persen berarti ya. Iya. Yeah. Iya. Setelah Anda nih ya bisa tebus atau uh, dapat satu box Vita SOP dengan harga dua ratus ribu saja, kayaknya ada satu produk lagi yang Anda bisa dapatkan nih dengan harga spesial ya. Jadi langsung saja kita tampilkan. Nah, setiap belanja 500.000 ribu, selain anda e, bisa e, dapatkan produk pastinya, anda bisa dapat penawaran spesial untuk WC harganya rp ribu rupiah saja. Nah, apakah ini bisa dikombinasi nih cara konsumsinya, Bu Erlita? Bisa. Jadi vitamin C, Pruesi ini, mm -hmm. ini sebagai tambahan. Karena memang kalau dirasa memang kita kurang sekali vitamin C-nya atau memang kita itu uh, aktivitas sehari harinya hmm. lebih banyak terpapar radikal bebas, hmm. Misalnya polusi atau sinar matahari sinar UV, kita boleh tambahkan dengan vitamin provisi. Vitamin provisi ini adalah vitamin C yang generasinya generasi terbaru yaitu Pruesi Jadi lebih uh, mudah diserap oleh tubuh kita. Sehingga kalau mau digabungkan ya dengan SOP itu boleh juga. Yeah. Oke, okay. hasilnya lebih maksimal lagi pastinya. Betul, karena kan vitamin C juga bagus untuk kulit kan, mencegah kulit kusam, ya, yang punya uh, keriput. Mm -hmm. Nah, seperti itu bisa dibantu dengan vitamin C. Dan Wah. vitamin C ini antioksidan juga. Oh, antioksidan juga. Ya, vitamin A, vitamin C, vitamin E itu adalah antioksidan. Gitu, jadi bisa double antioksidan. Jadi, makin cepet lagi awet mudanya. <laughs> Dan kolagen itu juga akan bekerja atau diproduksi dengan baik kalau vitamin C kita tercukupi. Hmm. Gitu, jadi ya. kalau mau digabungkan dengan proyeksi, akan jauh lebih bagus lagi untuk uh, produksi kolagen alami kita. Gitu, jadi hari ini Anda belanja satu juta bisa dapatkan SOP diskon 50 dari 400 ribu jadi 200 ribu plus anda bisa tebus lagi Vita yang Peruasi ya bisa dapat dua box ya bisa dapat dua box 100 ribu rupiah saja dari harga normalnya 150 ribu itu ya, diskon ya. diskonnya 30 ini luar biasa juga nih ya bisa tebus uh, dua dan berlaku kelipatan ya. hanya Hari ini aja sampai dengan jam 5 sore. Bisa di kantor cabang ataupun di Keke Mobile ya. Mau keluar rumah, mau keluar rumah takut nih kata Bu Erlita takut kena sinar matahari, kena polusi. Ya udah pakai Keke Mobile aja belinya. Oh iya, mudah ya. ya. lebih mudah. Ya, muda. Betul ya. Nanti kalau udah minum Vita yang SOP dan pureis boleh keluar rumah. <laughs> sudah punya perlindungan sudah ya. punya perlindungan oke okay. hmm. oke okay, ada pertanyaan nih ya dari Bu Heni ya, ya. bagaimana menghilangkan flek yang sudah menahun apakah bisa dengan Vita yang SOP uh, usianya berapa usianya berapa Bu Heni boleh dikomen usianya flag berapa tahun ini harus dicari tahu juga penyebabnya apa apakah satu karena hormon atau ada yang lain atau faktor eksternal atau internal tentunya kalau sudah flag menahun ini memang butuh uh, waktu ya, ya. intinya uh, karena munculnya juga text uh, time juga iya, ya iya betul dan kalau benar-benar hilang itu juga dengan usia mungkin ya, kalau sudah di 30 tahun ke atas juga cukup sulit seperti itu ya. Jadi, uh, yang paling penting adalah penanggulangannya dari dalam dan luar. Oke, okay. ya. jadi kalau, bisa pakai skincare betul. juga untuk uh, luarnya, luarnya ya, yeah. dalamnya dengan asupan nutrisi dari makanan sehari-hari yang bergizi dan juga suplemen gitu. Dan tadi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan hmm. yang masih buruk ya, yang masih suka begadang dan sebagainya itu sebaiknya harus dirubah. Oke okay, pola Betul. hidupnya harus lebih sehat Betul. lagi ya harus terpenuhi ya. Paling tidak tidak menambah fleknya dan juga mungkin sedikit memudarkan Memudar. Kalau hilang 100% saya rasa sulit ya tapi memudarkan itu insya Allah bisa kalau dibantu dengan tadi dari dalam dan juga dari luar gitu, Oke okay. gitu. ya kita di sini tidak ngomongin soal orang yang punya budget berlebih dan akhirnya uh, memutuskan untuk operasi, gitu yeah. ya. Itu adalah bisa dibilang ya uh, buat orang-orang yang punya kelebihan, gitu yeah, ya. ya. Yeah. Betul. Dan juga punya apa ya uh, kemauan yang kuat. Itu kan agak-agak ngeri juga ya, karena kalau operasi kan. Waduh, ngeri-ngeri juga nih bisa merubah teks apa struktur wajah dan lain sebagainya. Tapi ini bagaimana kita mengatasi penuaan dini ini? Kita cegah dari hal-hal yang simpel, betul. Hal-hal yang paling uh, alami lah ya. Yeah. Bisa kita cegah memang membutuhkan waktu yang lama tetapi mm -hmm. dengan kita merubah kebiasaan itu itu akan mendapatkan hasil yang lebih bagus dan lebih long uh, long apa namanya lebih long lasting seperti itu ya dan ini juga Uh, alami ya alami produk-produk ini memang. ya karena semuanya kan sebenarnya ada nutrisi kan SOP lalu L-glutensi kolagen itu kan semua dibutuhkan oleh tubuh kita ya nah untuk orang-orang yang memang terpapar dengan radikal bebas yang sangat tinggi atau orang-orang yang beresiko dengan penuaan dirinya lebih cepat maka tentu kebutuhannya harus lebih banyak mm -hmm. gitu sehingga kita hadirkan suplemen ini gitu oke okay. semoga menjawab ya kadang ada yang mungkin komen ah Uh, saya lama minum ini gini-gini, nah itu tadi menjawab yang Bu Erli tabirang, memang butuh waktu yang lama, tapi ini jangkanya juga panjang. Yeah. Kalau sudah uh, apa lebih uh, awet muda lagi, lebih kulitnya lebih fresh lagi, yeah. itu biasanya terlihat. Alami, ya. betul ya. Apalagi kalau uh, ditanggulangi atau ditangani pada usia yang masih muda. Jadi sebenarnya ketika kita usia 20 tahunan kalau sudah sudah ada gejala-gejala penuaan ini itu segera diperbaiki. Itu akan jauh lebih cepat perbaikannya. Hmm. Dibandingkan kita udah usia 40 ya, nunggu fleknya banyak, misalnya seperti itu itu akan lebih sulit lagi. Gitu. Jadi dari mulai remaja kita sudah aware dengan kulit sendiri gitu. Oh. Oke, okay. saya juga buat perhatian nih. Yang punya anak gadis, gitu eh. ya. <laughs> harus lebih concern lagi Betul. nih. Gak cuma skincare aja, berarti gak ya. cuma skincare aja ya. Kalau anak sekarang bilangnya uh, wajah pakai skincare, badannya pakai produk okay. lain yang care 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 gitu ya. Wah, bahaya ini! Hmm. Jangan sampai jompo sebelum waktunya. Ah. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Olahraga apa yang mem yang bisa membuat awet muda? Waduh. Olahraga apa, Mbak? Olahraga apa apapun gitu ya. Jadi mau olahraganya Ada uh, hormonnya keluar juga ya kalau kita uh, sering olahraga ya. Saya lebih menyarankan olahraga itu di luar dibandingkan di dalam rumah. Ya, karena kalau di luar itu kita bisa melihat pemandangan, bisa ketemu dengan teman misalnya atau mau mm -hmm. apa ngobrol dengan orang lain. Nah, itu bisa menghasilkan namanya hormon kebahagiaan. Mm -hmm. Nah, itu salah satu juga yang membuat tubuh kita menjadi lebih awet muda lagi. Oke, okay. gitu. ingat ya cuma pemandangan, teman, jangan ke Uh, jajanan nah, ya. itu. itu merusak semuanya, loh. Nah, tempat standnya iya, sama <laughs> sama batu wah wow, Wah, ini <laughs> Yang dibakar kalorinya berapa? Iya, yang diasup berapa? Lebih banyak lagi, nah, repot? Iya, jadi lebih sering kan memang di luar rumah. Kadang, kadang kan kita perempuan atau ibu-ibu, ya biasanya alibinya adalah sudah mengerjakan pekerjaan rumah, sudah nyapu, sudah ngepel, sudah nyuci baju. Itu olahraga, itu bu, saya kan keringetan ya. Tapi olahraga dalam rumah atau yang aktivitasnya yang seperti itu, itu kan menghasilkan tingkat stres yang tinggi. Karena kan dikejar betul. waktu, bener kan, betul, Bu Yeni, betul. jam segini harus ada sepas. gangguan. <laughs> Jadi sebenarnya pekerjaan rumah itu memang aktivitas mengeluarkan keringat, tapi juga tingkat stresnya juga cenderungnya agak tinggi, gitu. Hmm. <laughs> Jadi coba dulu olahraga yang di luar rumah, Budina, ya. Di luar rumah dan cari olahraga yang tidak terlalu berat, tapi bikin Anda fun, bikin Anda happy yeah. melakukannya, gitu ya. Okay. Oke, okay. untuk mengatasi kulit kering gimana kak sehingga ngaruh ke wajah terlihat garis halus. Aduh, jadi seneng loh dipanggil kakak. Ya <laughs> <laughs> sia-sia dong SOP-nya. <laughs> <laughs> Oke, okay, kalau kulit dari kering dari Bu Sofi, ya, Kak kulit... Sofi nih, Kak Sofi Febrian nge -nge 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 -nge. Kakak ya. juga, Kakak. Kalau mengatasi kulit kering yang pertama evaluasinya adalah minum air putihnya bagaimana? Hmm. Ya sudah cukup belum? Kadangkala kita mungkin berada di area yang ber AC misalnya seperti itu atau aktivitas tertinggi tapi minum air putihnya kurang jadi air putih itu sangat berpengaruh pada kelembapan kulit itu yang pertama dulu yang kedua tentu penggunaan moisturizer ya skincarenya nah yang ketiga selain itu selain air putih ya eh, tentu juga makanan bergizi salah satunya vitamin C itu juga bisa membantu mengatasi kulit kering karena kalau sudah kering nanti ya pasti akan keriput garis halus pusam, dan lain sebagainya gitu okay. jadi suplemennya juga perlu diperhatikan nah vitamin gitu. C ya ngomong-ngomong yeah. tadi vitamin C ya jangan salah pilih vitamin C vitamin yeah. C yang gampang menyerap ke tubuh dan bertahan 24 jam yeah. ya ya langsung aja ini udah ada yang generasi yang paling terbaru ini Vita yang feruasi <tuh> Oke, okay, baik. Ini seru banget ya ngomongin soal uh, bagaimana kita menjaga agar kita tetap awet muda, bukan awet tua ya, awet muda. Ya, muda ya. <laughs> Paling seru tuh kalau ditebak usianya lebih muda. Udah, nah, seneng banget. Betul. Ya. Apalagi kalau dipanggilnya kakak. Iya. Yeah. Wah, seneng saya. Makasih oh. loh, Bu Sofi. <laughs> dipanggil kakak kita. Oke. Okay. Dari platform lain, mungkin ada pertanyaan? <laughs> Oke, ada, ada pertanyaan ada. mungkin? Iya. Uh, kalau Bu Erlita kan sering ada konsultasi online gitu ya, ada nggak sih yang suka nanya-nanya seputar uh, tentang uh, kulit, mm -hmm. atau mungkin tentang penurunan fungsi organ tubuh yang tidak sesuai dengan usianya, ada nggak? Mm, kalau penyakit degeneratif pasti banyak ya. Mm -hmm. uh, kayak usianya masih 30-an, sudah kena diabetes, sudah... Uh, kena apalagi uh, jantung koroner tuh banyak, hmm. itu banyak benar itu benar-benar fungsi organ dalam hmm. tapi kalau untuk kulit di luar itu biasanya mungkin selain konsultasi dengan beautician ya oh, okay. itu ada juga yang nanya tentang flek ya bagaimana sih mengurangi atau uh, memudarkan flek atau bintik hitam gitu atau rambut juga banyak yang konsultasi gimana cara ngurangin uban oh. <laughs> gimana caranya uh, supaya rambutnya tidak rontok seperti itu nah kalau seperti itu biasanya kita sarankan kembali-kembali lagi kepada nutrisi sehari-hari seperti mm -hmm. apa ya pertama adalah konsumsi vitamin mineralnya lalu kedua juga antioksidannya seperti apa gitu oke okay. dari Jason kalau rambut mulai botak apa bisa dengan SOP oke okay, berarti rontok rambutnya yeah. berarti ya kita bisa bantu karena di dalam SOP itu ada kolagennya dan juga ada antioksidannya sehingga bisa membantu mengurangi rontok seperti itu. Tapi pun rambut rontok itu atau botak itu kan faktornya banyak. Jadi ya. kita juga harus cari tahu penyebabnya karena apa? Apa karena ada masalah dengan hormon atau ada kekurangan nutrisi juga, misalnya hmm. kekurangan beberapa vitamin genetik juga ya, bisa genetik juga seperti itu ya. Jadi memang harus dicari tahu juga penyebabnya karena apa? Tingkat stres yang tinggi juga mempengaruhi gitu. Oke. Iya, nih dari Kasofi lagi nih. Usia anak 13 tahun, skincare yang bisa dipakai di kayak apa, Kak? Wajahnya jerawat, komedo sering apa? Sering kasta kastama. Sering customer usia 13 usia belas 13. Tahun. Minta produk KK, Ini ya? nanti uh, beda segmen, <laughs> ya. Kasofi beda segmen atau langsung saja ke beauty consultant, ya? ya. Ke Kak bot, ya. Kalau udah skincare nanti ke bagian beautician ya. Betul. Jadi itu untuk eksternal. Kalau ini internal. Dari internal yeah. ya. Karena eh, harus dikombain dengan Betul. baik ya. Kalau skincare saja biasanya ini bisa tapi Lama. kurang maksimal ya. Yeah. Kalau dengan eh, nutrisi atau suplemen dari dalam ini boosternya jadi lebih kenceng yeah. lagi. Bagaimana mengatasi menopause dini? Nah, ini masih ada masih masuk ke topik nih. Menopause dini ini bisa usia di... berapa ya? Boleh. Kita dipanggilnya kakak terus jadinya nih. Iya, <laughs> ini usia berapa? Boleh di komen ya, menopause dininya. Oke. Okay. Anggap misalnya dari harusnya kan kalau menopause itu usia 50-an ya 45 tahun ke atas 45 biasanya. tahun ke atas ya 50-an Sekarang usia 37 Masih sebenarnya masih cukup muda ya mm -hmm. uh, Sebenarnya menopause dini itu salah satu penyebabnya bisa karena gangguan hormonal sebenarnya Jadi memang itu yang harus diatasi dulu Gangguan gitu. hormon lagi, maksudnya jadi ada ketidakseimbangan hormon yang sehingga mempengaruhi menopause lebih cepat, gitu ya. Nah, menopause itu justru juga hubungan dengan penuaan, mm -hmm. ya. Nah, jadi mungkin dari uh, radikal bebas yang tinggi, uh, mungkin juga dari gaya hidup yang kurang baik, akhirnya mempengaruhi radikal bebas yang tinggi dan mempengaruhi hormonal seperti mm -hmm. itu, atau ada penyebab-penyebab lainnya. Jadi, memang harus diperiksakan terlebih dahulu penyebab uh, menopause di karena apa gitu? Oke, okay. dan juga mungkin uh, tingkat stres bisa. biasanya ya. Gitu. Jadi kalau menopause itu kan sudah hormon estrogennya itu kan sudah mulai berkurang ya hmm. produksinya, sehingga kita bisa sebenarnya kita bantu dengan kedelai. Hmm. Ya kedelai itu kan ada pitok hmm. Nah itu sehingga untuk menyeimbangkan estrogen kita yang sudah mulai turun sebenarnya seperti itu Wah, produk itu juga ada susu kedelai. Ya? ada gitu. Oke langsung aja pesen uh, susu soya Bean, ya mm -hmm. yang banyak habis itu tebus vitaminnya yang juga <laughs> oke okay. semoga menjawab ya taruh mana ya semoga menjawab pertanyaannya uh, Oke okay. tidak ada pertanyaan yang lain Oke okay. Ya, saya mau ingetin lagi sekali lagi bahwa hari ini juga ada promo spesial ya. Promonya boleh ditampilkan. Iya hanya hari ini saja Anda bisa dapatkan Vita yang SOP karena pembahasan kita uh, solusinya adalah salah satunya Vita yang SOP di mana. Hari ini Anda bisa dapatkan dengan harga diskon 50% yang harga normalnya Rp400.000 jadi cuma Rp200.000 saja ya. Setiap belanja satu juta Anda bisa tebus penawaran spesial ini dan berlaku kelipatan. Mau beli 5 bisa dengan catatan belanjanya juga dikali 5. Oke, sampai dengan jam 5 sore saja waktu Indonesia bagian barat. Dan selain itu, Anda juga bisa tebus Vita yang Pure Way C. Kalau Anda cuma belanja 500 ribu, nggak bisa tebus SOP, belanja aja. Vita yang Pure Way C dengan harga 100 ribu dari harga normal 150 ribu. Masih sama sampai dengan jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, okay, next event. Ini eh uh, hari terakhir Jumat Sehat. Oh ya, iya. Jadi bulan depan tidak ada Jumat Sehat lagi ya adanya hari Senin dan juga hari Rabu Oke okay, mulai September setiap uh, satu minggu ada satu acara uh, online di Kek Indonesia ada true story di minggu pertama hari Rabu tanggal 4 September Naik kelas hari Senin tanggal 8, tanggal 9 September Beauty Talk Jumat Nah ini Beauty Talk hari Jumat beda sendiri nih tanggal 13 September Jam 2 siang, yang lainnya jam 7 malam Cuma beauty talk aja yang jam 2 siang Nikmatnya sehat ya Rabu Tanggal 18 September 18 September jam 7 Dan take off hari Senin 23 September Jam 7 malam Jadi yang baru pulang kerja Pulang sekolah, pulang Dari mana-mana bisa nonton Bareng acara Online KK Indonesia Oke, baik Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya ya yang sudah menyaksikan acara uh, podcast Jumat sehat. Terima kasih sudah uh, berpartisipasi, sudah meramaikan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat dan semoga semuanya tambah awet muda lagi. Amin. <laughs> Ada positif mungkin dari Bu Erlita. Uh, apa ya mungkin kita harus lebih aware dengan kulit kita jadi jaga rawat kulit kita jangan sampai penuaan datang lebih cepat oke okay. <laughs> jangan uh, mencegah lebih baik daripada Betul. mengobati oke okay. terima kasih teman-teman semuanya uh, kita pamit undur diri dulu uh, saya yeni dan juga saya erlita okay, dan juga tim yang bertugas pamit undur diri selamat Weekend ya, ya satu minggu, apalagi yang mungkin yang habis gajian ya. ya <laughs> Oke, okay. ya kita pamit undur diri dulu. Uh, sampai jumpa lagi di acara online Kiki lainnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.